Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini, hantar jebat tunai umrah Syarnaz Ahmad dipuji bapa terbaik. Umum mengetahui meskipun sudah berpisah, pelakon Syarnaz Ahmad tetap berkawan baik dengan bekas istrinya Nur Nabila demi anak tunggal mereka Jebat Jaden. Baru-baru ini, tular video dikongsikan netizen memaparkan pelakon itu menghantar anaknya ke lapangan terbang yang mahu berangkat ke Tanah Suci Mekah. Meskipun video dikongsikan itu berkenaan anak kepada Nilofa iaitu Muhammad Bilal, namun kelibat Syarnaz lebih menjadi perhatian. Menerusi video itu, kelihatan Syarnaz sedang melayan jebat yang berada dalam baby stroller. Perkongsian video itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang memuji sikap Syarnaz yang sentiasa bersama anaknya itu. Malah ada yang menyifatkan Syarnaz seorang bapa terbaik buat anaknya itu. Tidak kurang juga ada netizen membandingkan sikap Syarnaz dengan pengarah sensasi Syamsul Yusof yang sebelum ini dikatakan tidak nampak kelibatnya ketika anak-anaknya Syaikhul dan Sumaya menunaikan umrah bersama ibu mereka. Seperti sudah dijangka, ada juga netizen turut bertanyakan mengenai ketiadaan kelibat suami Nur Nabila yaitu Engku Imran di lapangan terbang. Sekian info hari ini. Terima kasih.